Nahi, tidak! Soca Cendawa dan Ratu Gendrawani belum terlihat, Yang Mulia. Cepat keluarkan cermin sihir, Tuan. Saya kira saran Adi Prabu benar, Tuan Bahadur. Ya, ya, baik. Akan saya lakukan. Cermin sihir, datanglah! Cermin sihir, tunjukkan padaku di mana keberadaan Surobar. Tunjukkan. Ah, aja. Ya, Mulia. Lepaskan Bopo. Turunkan Surobarong dari kursinya. Dia harus hidup dan melawan para pendekar itu, Bopo. Urusan kita belum selesai, Gendrawani. Urusan apa lagi, Bopo? Surobarong belum berikrar setia pada kita. Dia harus membuat pernyataan dulu. Masih ada satu mantra yang harus aku rapal sebelum Surobarong Bopo lepas. Kalau begitu, cepat Bopo rapalkan mantranya sebelum Sudawirat dan para pendekar itu masuk, Bopo. Ya, baiklah. Nurut, kamu harus mengabdi karena si hidupku. Kamu harus mengabdi padaku, Suroba. Lepaskan aku. Lepaskan dia, Bopo. Sabar, Gendrawan. Mantra Bopo belum selesai. Lepaskan aku, Soca Cendawa. Lepaskan. Tuan, cepat ambil Surobarong sebelum ia lepas dari ikatannya. Iya, Tuan Badur. Ambil Surobarong bersama kursinya. Kita buktikan sihir sabar, Tuan. Tenang, sabar. Ya Mulia, kita tunggu sampai Surobarong lepas dari kursinya. Masa bodoh? Akan ku ambil dengan kekuatan Rawana Raja. Ya Mulia, Prabu. Ya Mulia, Adi Prabu, lepaskan aku. Bopo, turunkan dia dari kursinya, Bopo. Lepaskan tali-tali pengikatnya, Bopo. Tunggu, Gendrawani. Jangan tahan aku. Mantraku belum selesai. Cepat, Bopo, lepaskan, Bopo. Bopo, lepaskan dia. Siapa kamu? Sudawirita. Kalian telah merebut Surobarong dari tanganku. Jadi jangan kaget. Sekarang aku akan mengambilnya kembali, Gendrawani. Lepaskan aku, Singamaruta. Lepaskan aku. Hahaha.
mengejar mereka. Iya, cepat. Iya. Bagaimana? Kami memang kewalahan menghadapi mereka, Nyiratu. Tapi kami belum kalah, Nyiratu. Jangan banyak bicara. Sibukkan mereka. Dan jangan sampai ada yang tahu kalau aku mengejar Surabaya. Hiya! Berani mati kau, Kendrawani. Kembalikan suruh barang padaku. Pembaru, Adi Prabu dalam bahaya. Ayo cepat ke sana. Ya, mulia. Suruh barongnya. Tidak tahu. Ya mulia, dia pasti tertimbun tanah, ya mulia. Izinkan saya mengaduknya. Ya! Kau harus jadi pengikutku, karena aku yang membebaskanmu dari kursi pengikatmu. Hei, Bopo yang membangunkanmu, Surabaya. Ayo menghadap Bopo dan nyatakan janji kesetiaanmu. Aku mencari Soca Cendawa. Minggir. Jangan halangi aku. Minggir. Minggir. Tadi menyiksa aku, Soca Cendawa. Kamu menyakitiku. Bopo. Bukan aku yang harus menjadi hambamu, Soca Cendawa. Tapi kalianlah. Kalianlah yang harus menjadi hambaku. Kalau kalian mau tetap hidup,
lancang. Ikuti kemauannya. Bapak. Ikuti kemauannya. Tidak terlalu. Sembah kami Katur Sang Marsi, Sang Begawan. Kalian tentu kaget. Kenapa kalian kami bawa ke sini dan kami pisahkan dari perkelahian kalian melawan Surabarong? Iya, Sang Marsi. Mohon beri petunjuk pada kami. Memang tugas kalian adalah mencari dan menemukan Surabarong. Tapi tidak untuk berkelahi dan menangkap dia. Apalagi di Meranggas, di wilayah orang lain. Lalu, tugas apa yang harus kami lakukan, Sang Marsi? Kembali ke Malwapati. Laporkan kepada Gusti Prabu Angling Dharma tentang posisi terakhir Surabarong. Seperti kita ketahui, Surabarong berada di Meranggas, Maharsi. Tapi, bisa saja sesudah ini... Untuk sementara, Surabarong akan tetap di Meranggas. Tapi jangan kaget, kalau beberapa hari lagi, ia akan muncul dan menyerang Malwapati. Wah, jadi... Pulanglah, karena perang dengan Surabarong yang sesungguhnya bukan di sini. Kalau begitu, kami mohon pamit, Sang Marsi. Iya, sampaikan salamku pada Gusti Prabu Angling Dharma. Baik, Sang Marsi. Ayo. Iya, Sang Maharsi benar. Tugas kalian memang hanya untuk mengetahui di mana Surabarong berada. Sebab tugas selanjutnya adalah ada padaku. Sudawirat, Suliwa, Priyamitra, Lokahita, dan kamu Padmasari. Ini berarti kalian mempunyai waktu istirahat. Istirahatlah selagi bisa. Dan selalu siaplah jika kalian dibutuhkan. Sedikodawu, Gusti Prabu. Nanda Prabu, kalau memang kita harus kembali menangkap Surabarong, seperti yang pernah dilakukan oleh Nanda Patih Batik Madrim, lalu kenapa kita harus menunggu sampai Surabarong menyerang kita? Kenapa kita tidak datang saja ke Meranggas? Bukankah begitu, Tumenggung? Bukankah alasan itu sudah ada? Ya kan, Nanda Patih? Iya. Saya kira pendapat Pinisepur Hikmah Seta itu ada benarnya, Dinda Prabu. Lebih baik kita minta Surabarong dari Soca Cendawa sebelum Surabarong masuk Malwapati. Iya. Yeah. Iya, Gusti Prabu. Saya kira itu jalan tersingkat yang bisa kita tempuh. Saya juga punya pendapat yang sama, Gusti Prabu. Demikian juga saya, Gusti. Ini untuk menghindari korban dari rakyat Malwapati, Nanda Prabu. Dari serangan Surabarong. Iya. Kalau Dinda Prabu sependapat, izinkan Kanda yang berangkat ke Meranggas. Karena dulu pun, Kanda yang menangkap dan mengikatnya di atas pohon. Sekarang pun Kanda yang dapat meringkusnya kembali. Secara pribadi, Senya, tetap saya jadikan pilihan terbaik. Tolong keputusan ini bisa dimengerti. Randa. Ya? Benarkah apa Surabarong ada dalam tembok Malwapati seperti yang Kanda katakan? Kenapa Dinda bertanya seperti itu? Dinda takut, Kanda. Takut? Dinda ini bicara apa? Dinda takut kalau Surabarong itu sebenarnya raksasa yang akan membunuh putra kita, Angling Kusuma. Sayalah yang harus membunuh Raden. Ini tidak baik. Mulai sekarang lupakan mimpi buruk itu. Dan jangan hubungkan mimpi itu dengan apapun yang akan terjadi. Kanda. Dinda, Surabarong tidak ada hubungannya dengan mimpi buruk itu. Dan Surabarong tidak akan berhadapan dengan Angling Kusuma, apapun alasannya.
Jadi tak akan ada ceritanya Angling Kusuma dibunuh oleh Surobarong. Tapi Kanda. Dinda. Sudah. Sudah. Ini aneh. Sangat aneh. Kalau kita tidak tergiur untuk menguasai Surobarong yang hidup kembali dan menjadi rebutan Meranggas serta Puser Angin itu. Surobarong boleh saja menjadi rebutan Sang Prabu. Tapi Surobarong tidak akan pernah menjadi milik siapapun. Maksud Kisar dulu, Yudo? Itu sudah menjadi watak Surobarong. Ia tidak pernah mau bergabung dengan siapapun juga. Walaupun kepada yang telah berjasa membangkitkannya Sang Prabu. Tapi kita punya tawaran yang menarik, Kisar dulu, Yudo. Apa itu, Sang Prabu? Kita punya Sawo Pitu. Sawo Pitu adalah benteng terdekat ke Malwapati. Sebagai senopati perang, apa Surobarong tidak tergiur kalau kita ajak kerjasama? Kerjasama? Sudah bisa dipastikan Surobarong yang hidup kembali akan balas dendam pada Malwapati. Saya kira sangat tepat kalau balas dendam itu dilakukan dari sini. Ya, aku memang akan menyerang Malwapati dari sini, Sang Prabu. Surobarong. Bagaimana kamu bisa masuk sini? Aku ini hantu, Prabu Baka. Aku bisa datang kapan saja, dan dengan cara apa saja. Jadi kalau para prajurit dan manusia serigalamu tertatih-tatih seperti itu, kamu pasti bisa menebak seberapa besar kekuatan dan kecepatan gerakku. Berarti kamu masuk tanpa suara, Surobarong? Ya, dan aku bisa membunuh tanpa suara. Jadilah hambaku, dan Sawo Pitu akan aku jadikan bentengku. Lancang kamu, Surobarong. Ayo tangkap dia. Yeah.
Sopitu dan orang-orangmu. Iya, Surabarong. Iya. Ini anak kejarmu. Sepi sekali. Sepertinya telah terjadi sesuatu yang mulia. Coba kamu periksa. Ajak Tandu Teja dan Tandu Latu. Baik, Yang Mulia. Tandu Latu, Tandu Teja, ayo. Baik. Kami diserang penyerang gelap, Yang Mulia. Penyerang gelap? Benar, Yang Mulia. Iya. Mereka bukan prajurit Merangga seperti yang kita kenal. Tapi manusia-manusia hantu. Manusia hantu? Benar, Yang Mulia. Ikut aku. Sengkang Baplang. Ayo keluar. Lawan aku, Sengkang Baplang. Ayo. Mundur. Yeah.
Kalian melihat sesuatu? Tidak, Yang Mulia. Kemana mereka? Yang Mulia. Ada apa, Balapati? Ke ruang pemujaan, Yang Mulia. Mereka ada di sana. Yang Mulia, lihat, Yang Mulia. Ini pasti karena Surabarong. Iya, benar. Tapi kemana Surabarong? Hanya dengan membangunkan Suca Cendawa atau Ratu Gendrawani kita bisa tahu jawabannya. Sengkang Bapak. Kenapa? Cuma aku yang dibangunkan. Kukira tanpa membangunkan yang lain. Pasti sudah kudapat jawaban di mana Surabarong berada. Dari seorang Ratu Gendrawani. Di mana Surabarong? Surabarong? Ya, di mana dia bisa kutemui? Dia tidak ada di sini. Jawab pertanyaanku. Dan jangan balik bertanya. Atau ku bikin beku lagi kamu. Surabarong sudah pergi ke Sawo Pitu. Berarti dia tidak ada di sini. Sawo Pitu? Apa bisa ku percaya perkataanmu? Iya. Dia sudah pergi ke Sawo Pitu. Dia ingin menguasai Sawo Pitu sebelum menyerang Malwapati. Terima kasih. Tapi awas. Kalau aku tidak menemukan dia di sana. Ayo. Bangun, Bapak. Gendrawani, kamu... Iya, Sengkang Baplang yang membangunkan saya, Bopo. Sengkang Baplang yang membangunkan kamu? Kemana Sengkang Baplang sekarang? Ke Sawo Pitu mengejar Surabarong. Ke Sawo Pitu mengejar Surabarong? Iya, Bopo. Ya sudah. Biarkan Sengkang Baplang mengejar Surabarong. Lalu bagaimana dengan kita, Bopo? Kapok. Kapok Bopo berurusan dengan si mayat hidup itu. Tidak tahu balas budi. Tapi Bopo... Ya sudah. Tugasmu sekarang bangunkan Jagal Alugoro dan anak buahnya. Lupakan Surabarong. Lupakan Surabarong. Prabu Baka dan kalian semua, dengar baik-baik. Sekarang ini, di hadapanku, kalian tunduk dan berjanji setia kepadaku, pada Surabarong. Tapi sesudah ini, ketika aku ke Malwapati, benarkah janji setia kalian bisa aku pegang? Bisa. Tidak. Kalian pasti ingkar janji. Dan akan melawanku. Tidak. Kami tidak akan ingkar janji, Surabarong. Kamu bohong. Mulutmu bicara begitu, tapi hatimu tidak. Untuk itu, akan kubuat kalian tidur. Dan hanya akan bangun setelah kalian kubangunkan. Ya. Surabarong, apa yang kamu lakukan? Thank you.
Sesudah ini, aku bisa ke Mawapati. Sebentar ini, Surabarong. Jaga tempat ini. Usir siapapun yang mau masuk. Baik, Surabarong. Saya mau lapor ke Prabu Baka. Kalau begitu, bawa aku ke Prabu Baka. Ayo.
Batu Bintang! Ini mengulang peristiwa yang sama. Aku yakin, Surobarang sudah tidak ada di sini. Dan Prabu Baka beserta orang-orangnya sudah membeku, seperti Soca Cendawa di Brangkas. Pandega! Di mana Gustimu sekarang? Ada di sana, Yang Mulia. Itu Yang Mulia, Sang Prabu membeku. Kita bangunkan saja mereka, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Tidak ada gunanya. Kita ke Maluwapati. Bagaimana ini? Bagaimana? Tolong, tolong bangunkan junjungan saya. Tolong. Tapi tidak, tidak harus sekarang. Sebentar lagi malam. Tidak ada salahnya aku masuk bersama gelapnya malam. Ya, itu lebih baik, lebih aman untuk membalas dendam. Saya Gusti Tiris. Masuk, Nik. Pintunya tidak dikunci. Bagaimana, Nik? Pangeran Angling Kusuma tidak ada di Kaputran, Gusti. Pangeran Angling Kusuma tidak ada di Kaputran? Tidak ada, Gusti. Di tempat Danurwenda? Raden Danurwenda ada, tetapi tidak ada di sana, Gusti. Apa dia dengan Ramandanya? Gusti Prabu dan Gusti Pati juga para pinisepuh masih di Pendopo Agung, Gusti. Atau dia dengan para pendekar di Kesatrian? Saya sudah cari ke sana, tapi Pangeran Angling Kusuma tidak ada. Kemana ya dia? Kalau benar apa yang kita khawatirkan, akan terjadi. Surobarong benar masuk malam ini ke Maluwapati. Apa yang harus kita lakukan? Yang jelas, kita harus menghadapinya langsung, Dinda Prabu. Kanda atau Dinda yang maju. Kita tidak perlu mengerahkan para prajurit. Sebab mereka akan menjadi korban keganasan Surobarong, mereka akan tewas. Ya, Tanda Pati benar. Kalau perlu, Surobarong langsung kita sambut dengan Pasopati. Kenapa? Karena Pasopatilah yang akan menghancurkannya dan menjamin dia tidak akan kembali hidup. Hmm.
Pinis Purit Maseta. Pasopati memang senjata pamungkas. Pasopati memang akan mampu menghancur leburkan Surabarong. Tapi ingat Pinis Purit Maseta. Serpihan daging dan serpihan tulang Surabarong yang jatuh ke tanah akan menyatu dan menghidupkan kembali Surabarong. Oh, iya. Iya, Nanda Prabu. Saya lupa. Kalau Surabarong itu mempunyai aji rajah bumi. Begitu tubuhnya menyentuh bumi, maka dia akan kembali hidup. Jadi, saya rasa cara Nanda Patilah yang paling tepat. Lapor, Gusti Prabu. Surabarong mengamuk. Apa? Surabarong mengamuk? Benar, Gusti Prabu. Maaf, Dinda Prabu. Biarkan dia menghadapinya. Kalian bertiga, ikut aku. Iya, yeah, silakan. Apa itu? Yang jelas, gumpalan cahaya itu yang menyelamatkan Surabarong, Gusti Patu. Iya. Yeah. Dan yang jelas, kita semua tidak tahu persis ke mana Surabarong dibawa pergi. Maafkan saya. Maafkan saya, Dinda. Kami telah gagal. Tidak, Kanda Madrim tidak gagal. Apapun yang telah terjadi, kita masih akan bisa menghadapi Surabarong kembali. Iya, yeah, pasti. Aneh kalau kita harus terlambat lagi. Kalian lihat sendiri. Surabarong menghilang bersama cahaya yang menyambarnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Yang jelas kita tidak mungkin masuk ke Malwapati. Untuk apa? Kita kembali ke kuda masing-masing. Ayo, kita pulang. Ayo, ayo. Senggang Bablak! Kami yang mulia, Gresik. Ya, pengejaran kalian belum selesai. Kalian tidak boleh kembali ke Istana Batu sebelum menemukan Surabarong. Tapi gumpalan cahaya yang tidak kami kenal telah membawanya pergi, Yang Mulia. Kemana kami harus mengejarnya, Yang Mulia? Ah, pergilah ke Bukit Rojomolo. Temukan satu-satunya istana tua di puncak bukit itu. Di sanalah akan kalian temukan. Tapi, Yang Mulia... Ah, cepat pergi! Jangan bertanya apa-apa dulu sebelum kamu temukan Surabarong. Bah! Baik, Yang Mulia. Sembah kami, Yang Mulia. Sembah kami, Yang Mulia. Yang Mulia. Baringkan dia. Thank you.
Api kehidupan, api sesembahanku. Api kehidupan, api sesembahanku. Hantarkan api kehidupanku. Hantarkan api kehidupanku. Pada jasad Suro Barong. Pada jasad Suro Barong. Yang kini terbaring tidak berdaya di hadapanku. Yang kini terbaring tidak berdaya di hadapanku. Masuk, menyatulah. Masuk dan menyatulah api kehidupanku ke dalam jasad. Kenapa? Kenapa kamu melawan Suro Barong? Aku akan menyatu dalam dirimu. Kamu harus pasrah. Tidak. Tangkap dia. Merah, keluarkan cambuk kalian. Bagus, ini kesempatanku untuk masuk. Dari gerbang sampai ke sini, kita tidak menemukan seorang pun. Kencarupa, kamu ke kanan, dan kamu Balapati ke kiri. Baik, Yang Mulia. Laporkan kalau kalian menemukan sesuatu padaku. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Anulatu, ikut aku. Iya. Tandu Teja, ikut aku. Pandega. Siap, Yang Mulia. Kalian bersiagalah. Siapa tahu ada serangan yang mendadak. Bangun, Suro Barong. Bangun. Bangun, Suro Barong. Bangun. Sun. Aku mau bangun. Tapi tubuhku berat sekali. Bangun, Suro Barong. Lawan rasa berat yang seakan-akan menindih tubuhmu itu. Lawan. Ayo lawan. Iya, berat sekali. Bangun, atau akan kamu biarkan kamu menjadi tawanan sengkang Bapak? Tidak, tidak. Aku tidak mau menjadi tawanan siapapun juga. Tidak.
Diam. Kamu sudah bisa tegak berdiri, Surabarong. Aku dan keenam siluman anak buahku akan menempati tempatnya masing-masing. Kamu dan keenam anak buahmu akan menempati tempatnya masing-masing? Ya. Aku di kepalamu. Dan enam yang lain di dada, kedua tangan, dan kedua kakimu. Bersiap. Sakit! Sakit! Dinda Dewi? Dinda? Kemana dia? Sembah hamba katur, Gusti Prabu. Iya, yeah, kamu boleh keluar. Mestu akan dahu, Gusti. Mohon lindungi Angling Kusuma Sang Batara. Mohon lindungi putra kami. Nitiris. Nitiris, kemana kamu? Sejak tadi Kanda yang menunggumu, Dinda. Kanda? Kekusuanmu yang menyebabkan Dinda tidak tahu kalau Kanda di sini. Mohon maafkan Dinda, Kanda. Kalau Dinda kesangkar pamelengan tanpa izin Kanda. Kanda bisa mengerti. Itu hanya kecemasan seorang ibu, Kanda. Dinda tidak mau kalau mimpi Dinda menjadi kenyataan. Dinda tidak mau kalau Angling Kusuma dibunuh oleh Surabarong. Surabarong sudah pergi, Dinda. Iya, tapi kemungkinan untuk kembali ke Malwapati masih ada, Kanda. Dinda melihat sendiri bagaimana Surabarong diselamatkan oleh satu kekuatan. Dinda tidak tahu siapa sebenarnya penyelamatnya itu, Kanda. Jadi Dinda sudah melihat apa yang terjadi? Itu sebabnya Dinda lari ke sini, Kanda. Hanya kepada Dewalah Dinda memohon perlindungannya. Iya, iya, Dinda benar. Tapi malam sudah larut, Dinda. Dinda harus istirahat. Harus tidur. Ayo. Anu Teja, ayo. Kita kembali, ayo. Sepertinya Surabarong. Siapa ini? Mau apa dia? Bangun, Surabarong. Cengkram dia sebelum dia mencengkrammu. Tandulatu, beritahu Yang Mulia. Baik. Mau apa kamu?